Sebelumnya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjutan dari parade seminar hari Jumat itu Mantuban. Pagi ini kita nanti menyaksikan seminar dari saudari Anindya Aprila Permata di 08110809 dari jalur undangan. Betul ya? Betul, Pak. Betul. Dan ini mengambil tema tentang kualitas air tanah untuk pertanian ya, dengan metode SAR. Dengan studi kasus di Desa Trimulyo, Kapanewon, Betis, Batur, DIY. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Bu Desi Kisiranti yang sudah hadir untuk membahas jalannya seminar. Dan saya tag sekali lagi untuk personilnya di sini, mahasiswa pembahas 1, Alvina Trisnawati alias Ate. Hadir, Pak. Hadir. Nggak nonton kemarin? Nonton, oh, Pak. Nonton. Zulfikar. Hadir, Pak. Hadir, Mas Rifan. Harus, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Bu Desi tadi juga sudah hadir. Baik, untuk memulai seminar pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa. Saya persilakan. Oke, cukup. Mbak Anit tadi mungkin juga sudah menyimak, tapi sebaiknya juga saya jelaskan lagi aturan mainnya. Silakan nanti presentasi di awal maksimal 15 menit, nanti baru ke mahasiswa pembahas 1, pembahas 2, kemudian audiens kalau ada yang mau menanyakan, baru nanti ke dosen pembahas sesi. Sudah siap? Insya Allah siap, Pak. Ya. Oke, silakan bisa memulai presentasinya, waktunya dimulai dari sekarang. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Septian Denastra SSIMM selaku dosen pembimbing, dan terima kasih juga kepada Ibu Desi Kiswiranti SSIMM karena sudah selaku dosen wali dan dosen pembahas pada pagi hari ini. Izinkan saya perkenalkan diri, saya Anindya Aprila Permatasari dengan NIM 18110809 akan menyampaikan seminar yang judulnya Analisis Kualitas Air Tanah dengan Metode SAR untuk Pertanian Desa Trimulyo, Kapanewon, Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk outline presentasi pada pagi hari ini, yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, dan dilanjutkan dengan hasil pembahasan, kesimpulan, kemudian daftar pustaka. Untuk outline yang pertama yaitu ada pendahuluan, ada latar belakang. Latar belakang ini, air termasuk salah satu kebutuhan primer dalam hidup manusia. Salah satu sumber air yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, salah satunya adalah air tanah. Air yang digunakan sebagai sumber pertanian harus memenuhi syarat dan atau baku mutu kualitas air tertentu agar tidak membahayakan tanaman dan tidak mempengaruhi hasil tanaman dan dalam jangka waktu tertentu. Kualitas air pertanian ini dipengaruhi oleh kandungan unsur kimia yang terkandung di dalam air. Pada penelitian ini, penyusun ingin memberikan informasi mengenai kualitas air menggunakan nilai sodium adsorption ratio atau SAR pada air tanah untuk pertanian berdasarkan metode SAR. Adapun maksud dan tujuan pada seminar pagi hari ini, maksud dari penulisan seminar ini adalah untuk memenuhi persyaratan akademik tingkat sarjana pada jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknologi Mineral, Institut Sains dan Teknologi Akpan Yogyakarta, dan tujuannya sendiri
untuk mengetahui kualitas air tanah untuk pertanian dengan metode SAR pada Desa Trimulyo, Kapanewon Tipis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Batasan masalah pada seminar ini dibatasi pada permasalahan mengenai untuk mengetahui kualitas air tanah untuk pertanian berdasarkan analisis air, sampel air tanah di Desa Trimulyo, dan analisis kualitas air tanah di laboratorium ini hanya dibatasi pada nilai SAR berdasarkan parameter sodium, kalsium, dan magnesium. Untuk tinjauan pustaka, hidrologi adalah ilmu yang membahas masalah sumber air di bawah tanah yang berkaitan dengan cara terdapatnya, penyebaran pengaliran, sifat kimia, dan potensi sumber air di bawah tanah dalam hubungannya dengan lingkungan geologi. Infiltrasi secara lengkap menunjukkan proses dan mekanisme perjalanan air di dalam tanah. Semakin dalam jumlah dan ukuran pori-pori tanah akan menjadi semakin kecil. Ketika air tersebut mencapai tempat yang lebih dalam, air tersebut sudah tidak dapat berperan dalam proses evaporasi atau transpirasi. Keadaan tersebut menyebabkan terbentuknya wilayah jenuh di bawah permukaan tanah yang kemudian dikenal sebagai air tanah. Ini merupakan gambar dari siklus hidrologi. Untuk kualitas kimia air tanah, penelitian ini menguji sifat kimia air tanah berdasarkan unsur mayor atau unsur ion utama. Unsur mayor adalah ion yang terlarut dalam jumlah banyak di perairan. Ion-ion tersebut meliputi kalsium, magnesium, natrium, kalium, klor, bikarbonat, dan sulfat menurut Effendi 2003. Air tanah untuk pertanian. SAR merupakan ketentuan standar dalam mengukur kesesuaian kualitas air dalam hal irigasi pertanian. SAR adalah kemampuan air dalam mengabsorpsi sodium dengan menggunakan kadar nilai sodium atau Na, kalsium atau Ca, dan magnesium atau Mg dalam air. Geologi regional daerah penelitian ini termasuk dalam formasi semilir dan endapan vulkanik Merapi Muda berdasarkan peta geologi Lembah Jakarta oleh Wartono Raharjo dan kawan 1977. Ini merupakan potongan dari peta geologi Lembah Jakarta. Masuk kepada outline yang kedua, yaitu metode penelitian, teknik pengambilan data. Nah, di sini saya menggunakan data primer dan data sekunder. Untuk data sekunder sendiri ada peta RBI Lembah Imogiri, peta topografi daerah penelitian, dan sumber pusaka atau literatur. Untuk data primer, saya melakukan pengambilan sampel air tanah, pengambilan data geologi, kemudian sampel tersebut dianalisis di laboratorium menggunakan metode SAR dengan parameter Ca, Mg, dan Na. Kemudian dari kedua data primer dan sekunder tersebut dilakukan pengolahan yang nanti hasilnya merupakan kelayakan kualitas air tanah untuk pertanian. Teknik pengolahan data. Sampel yang sudah diambil dari daerah penelitian kemudian dilakukan pengujian di laboratorium untuk mengetahui unsur kimia berupa Na, Ca, dan Mg. Analisis kimia dilakukan di Laboratorium Badan Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, kemudian dilakukan perhitungan menggunakan metode SAR dengan rumus di bawah. Kemudian setelah ditemukan hasilnya, dimasukkan ke dalam klasifikasi nilai SAR untuk irigasi. Untuk nilainya itu dari kurang dari 10 excellent, 10 sampai 18 adalah bagus atau good. Terus dari 18 sampai 26 fair atau cukup jelek, dan lebih dari 26 itu sangat jelek. Masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Hasil penelitian secara administratif berada di Desa Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan luasan daerah penelitian 1 km x 1 km, terletak pada zona 49S pada posisi koordinat geografis 07 derajat 52 menit 50 detik lintang selatan sampai 110 derajat 23 menit 06 detik bujur timur, dan 07 derajat 53 menit 20 detik lintang selatan sampai 110 derajat 23 menit 36 detik bujur timur. Untuk hasil pembahasan yang pertama itu ada peta lokasi pengamatan dan pengambilan sampel. Untuk lokasi pengamat di sini saya mengambil dua titik untuk pengambilan sampel air tanah yang ditandai dengan lingkaran hijau. Untuk yang lingkaran merah itu merupakan lokasi pengambilan data geomorfologi. Untuk lokasi pengambilan sampel yang pertama itu berada pada
daerah permukiman warga, dan untuk lokasi pengambilan sampel yang kedua itu merupakan di daerah sekitaran persawahan. Nah, setelah hasil sampel itu didapatkan, kemudian sampel tersebut dibawa ke laboratorium untuk diuji. Nah, untuk pengambilan sampel sendiri itu dilakukan dengan menggunakan dirigen. Cara pengambilannya itu dirigennya itu dimasukkan ke dalam air dulu, terus dikocok-kocok sampai kurang lebih 3 kali atau 1 menit, agar si nanti si air ini tidak terkontaminasi oleh unsur yang ada di dalam dirigen. Jadi dinetralisir dulu, kemudian baru dimasukkan air ke dalam dirigen tersebut. Hasil dan pembahasan yang kedua yaitu ada peta geomorfologi. Di sini peta geomorfologi daerah penelitian dibagi menjadi 3 subsatuan geomorfik menurut Verstappen 1985. Yang pertama itu ada perbukitan vulkanik terdedudasi atau V9. Yang kedua adalah dataran aluvial F1 dan dasar sungai F2. Nah, ini merupakan dokumentasi dari subsatuan geomorfik vulkanik terdenudasi. Kemudian ini merupakan dokumentasi dari dasar sungainya. Dan ini merupakan dokumentasi dari dataran aluvial atau F1. Dan pembahasan yang ketiga yaitu adalah peta geologi. Daerah penelitian tersusun atas 2 satuan batuan dengan urutan dari tua ke muda, yaitu satuan tuf semilir, dan diendapkan secara tidak selaras dengan endapan aluvial. Nah, pada satuan tuf semilir ini didapatkan hidrologi tuf. Ini untuk dokumentasinya. Dan secara endapan aluvialnya itu berupa persawahan dan permukiman warga. Hasil dan pembahasan yang keempat yaitu adalah hasil uji laboratorium. Di sini didapatkan dari sampel satu itu didapatkan hasil kalsium atau Ca-nya 36,03, natriumnya 16,40, magnesiumnya 9,01 dalam satuan miligram per liter. Untuk sampel kedua, nilai kalsiumnya 26,60, natriumnya 17,65, magnesiumnya 8,42 dalam satuan miligram per liter. Nah, data hasil dari lab tersebut kan masih dalam satuan miligram per liter, terus diubah ke dalam satuan mili ekuivalen per liter dengan rumus di bawah ini. Tetapan valence band atomic or molecule weight-nya itu didapatkan dari ketetapan di tabel di bawah. Kemudian didapatkan hasil untuk nilai Ca-nya 1,8, untuk Na-nya 0,71, untuk Mg-nya 0,75 dalam satuan mili ekuivalen per liter. Dan untuk sampel kedua, nilai Ca-nya 1,33, nilai Na-nya 0,76, nilai Mg-nya 0,70 dalam satuan mili ekuivalen per liter. Setelah dikonversi ke dalam mili ekuivalen per liter, kemudian dihitung dengan persamaan di bawah ini. Nah, yang nantinya dimasukkan ke dalam klasifikasi nilai SAR untuk irigasi, dan didapatkan hasil untuk sampel yang pertama itu nilai SAR-nya 0,63 mili ekuivalen per liter, dan sampel keduanya 0,75 mili ekuivalen per liter dengan kelas excellent atau sangat baik. Dan masuk ke outline yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data sekunder maupun primer, maka didapatkan kesimpulan mengenai kualitas air tanah untuk pertanian pada daerah penelitian, yaitu unsur Na, Ca, dan Mg didapatkan nilai untuk sampel yang pertama 0,3 mili ekuivalen per liter, dan untuk sampel yang kedua 0,75 mili ekuivalen per liter. Dari hasil analisis tersebut dapat dikatakan bahwa kualitas air tanah pada daerah penelitian untuk pertanian ini termasuk dalam kriteria yang excellent atau sangat baik untuk pertanian, serta
Hasil data geologi berupa litologi tuf dan endapan campuran, dan geomorfologi berupa perbukitan vulkanik terdenudasi atau V9 dan dasar sungai atau F2 dan dataran aluvial atau F1. Adapun saran dari penulis, berharap penelitian selanjutnya dapat melakukan kajian lebih mendalam mengenai besaran debit air maupun ketersediaan air untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian, serta melakukan pengujian unsur kimia lainnya agar kualitas air dapat dikaji lebih lengkap. Kemudian melakukan penelitian pada musim kemarau sehingga dapat mengetahui apakah ada perbedaan kualitas air tanah antara musim kemarau dengan musim penghujan. Dan peneliti juga berharap ke depannya ada penelitian yang mengkaji kualitas dari air irigasi sehingga dapat dilakukan perbandingan antara kualitas air tanah dan kualitas irigasi mana yang lebih baik untuk pertanian tersebut. Masuk ke outline yang terakhir, yaitu daftar pustaka. Ini merupakan daftar pustaka yang saya pakai untuk di draft dan di BPT. Sekian dan terima kasih untuk presentasinya. Baik, terima kasih Mbak Anit. Sudah presentasikan. Dan karena cukup menarik kualitas air untuk pertanian dengan metode SAR, betul ya. Untuk menyingkat waktu, saya langsung ke Besti, silakan Besti, Mbak Ate, ya aku Besti. Saya langsung, Mbak. Ya langsung, masa mau nonton PSS dulu, langsung. Silakan Mbak Alvina. Baik, baik sebelumnya saya ucapkan selamat. Saya ucapkan selamat kepada Mbak Anidia yang telah melaksanakan seminar. Ada beberapa saran dari saya terkait draft seminarnya, yaitu yang pertama itu mungkin kesalahannya masih ada pada tanda baca yang kurang atau yang harusnya nggak perlu malah ada tanda bacanya. Terus ada beberapa kata asing yang belum di italik. Terus marginnya itu ada yang nggak 4433, itu mungkin di daftar pustaka kalau nggak salah. Terus gambarnya di draft itu blur, mungkin bisa diperjelas lagi. Ada beberapa kutipan yang ada di draft tapi di daftar pustakanya belum ada. Terus mungkin yang di peta itu ada dalam pengambilan batas satuan geomorfik itu mungkin yang dasar sungai saya kurang setuju, mungkin bisa dipertimbangkan lagi untuk mengganti menjadi tubuh sungai, karena kalau dasar sungai ya berarti dasarnya sungai, tapi kalau tubuh sungai mungkin bisa satu tubuh sungai. Mungkin itu aja sedikit saran dari saya untuk perbaikan draft dan petanya. Untuk pertanyaan dari saya, yang pertama itu dari penentuan sumur yang diambil yang sampelnya saudara uji, itu apakah ada parameter dalam pengambilan sumurnya, misalnya berdasarkan jarak atau random saja dalam pengambilannya. Terus yang kedua, apa alasan saudara yang satu sampelnya itu diambil di sumur galian yang biasa, yang satu di sumur yang suntik. Terus yang ketiga, apa alasan saudara memilih sumur yang memiliki litologi yang berbeda? Kalau dari draft yang saya baca, yang satu memiliki di atas endapan, yang satunya di atas litologi batuan tuf. Terus lagi yang keempat, kalau dari draft itu ada saudara menyebutkan bahwa
bisa lebih dari 24 jam, maka air untuk diuji itu kurang, hasilnya kurang maksimal. Tapi ada caranya yang harus digunakan jika ingin menyimpan airnya lebih dari 24 jam. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan cara khususnya itu seperti apa, agar jika kita menyimpan air lebih dari 24 jam itu tetap bisa diuji sampelnya. Mungkin itu saja sedikit pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, sedikit tapi beruntun ya. Beranak pinak. Oke, Mbak Anit silakan ditanggapi dan dijawab pertanyaan dari Mbak.